Halo cuy, gue tadinya cuma pengen main doang sih, cuma tiba-tiba ada produser galau gitu suruh ngetes Sotik XJ. Bodinya ini Swam Ash, pickupnya stoknya Sotik ya, kok Exotic. Drop tuner, maple neck, maple fretboard, apalagi ya. Ya, preampnya apaan sih? Trilogic. Trilogic, ya. Punya fitur body true juga. Terus, ini apaan cuy? Booster ya? Gain. Gain, ya. Buat mid? Bukan. Cuma gain doang berarti. Ya udah deh. Ini kita coba pasif. Sekarang kita coba aktifnya. Pencetannya di sini. Ini gue belum tahu ini apaan nih. Ini apa? Treble. Bukan itu. Treble frag. Ya, treble frag. Depannya mid frag. Ini mid frag, ini treble frag. Ternyata ada itunya. Oke. Coba ini treble itu bass, oh, ini bass producer yang ngarahin bass sama treble, tambahin dikit midnya, di cut dikit. Flat dulu. Pasif dulu ya. Lu edit sendiri dah, bodo amat. Enggak, gak gue edit kok. Kan vlog. Monggo pak. Bass, boost, treble, boost dikit, mid dikurangin dikit. Ayo pak, 3, 4. Gila banyak banget. Mau sampai kapan? Ini 2 menit gimana sih? Coba pasif. Apa nih, diapain nih? Pasif. Volumenya ditarik. Durasi. Volumenya ditarik, tone-nya ditutup. Tone-nya ditutup, ya. Pick up-nya? Pick up yang mana, Pak? Tengah dulu berarti. Tengah dulu, Pak. Ya. Pak. Tone dibuka, pick up-nya bridge.
15 menit dia sendiri. Itu kan depan gue potong lo. Ya. Tunggu tuh. Teman. Tony buka. Ya, buka. Tak pikir wis ngerti. Tutup terakhir. Tribor apa waktu tribor? Ya. Gitu. Tribor, wantu sama aja, yuk. Enggak, Pak. Yang aktif enggak usah. Yang di bus semua, enggak, Pak. Enggak usah. Terserah ini. Silakan. Mau apa? Yang enggak pakai senar bisa, Pak.